Cewek ini senang banget ketika dia diculik karena pas dia lihat muka penculiknya dia itu jatuh cinta, guys. Ini parah banget sih. Jadi kisahnya cewek ini tuh punya ayah yang nyebelin banget. Ayahnya tuh bukan nyebelin lagi tapi lebih ke jahat. Selalu memperlakukan bawahannya dengan tidak hormat. Dan bahkan kadang-kadang saat ayahnya pingin mecat orang, ayahnya tuh suruh anaknya yang mecat. Sampai karyawan ayahnya tuh mohon-mohon gini ke anaknya dan ayahnya cuma ketawa doang. Bahkan ayahnya sering melakukan kejahatan dalam usahanya. Sampai tiba-tiba saat anak ini pergi, ada yang culik dia. Ternyata itu adalah segerombolan cowok yang benci banget sama ayahnya dia. Dan pingin balas dendam sama ayahnya. Tapi cewek itu malah bilang, aku juga benci sama ayahku. Itu ngebuat penculiknya benar-benar kaget banget, kok bisa anaknya juga benci sama ayahnya. Dia ceritain deh kalau misalkan ayahnya itu gak bener banget dan jahat banget. Bahkan ayahnya tuh sering banget selingkuh dari mamanya. Gak hanya itu aja, ayahnya juga selalu marah ke mamanya kalau mamanya itu timbul kerutan. Nah terus tiba-tiba saat penculiknya buka topengnya, cewek ini malah seneng banget diculik dan jatuh cinta. Sampai akhir ya. Likey.